Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Feni RM. Di video kali ini saya mau memasak oseng tempe kemangi yang simple dan gampang. Ini menu sederhana dan ini enak banget teman-teman, rasanya pedas manis. Nah, bagaimana cara memasaknya dan bahan-bahannya, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, semoga resepku ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba. Tempe ya teman-teman, kita ini potong-potong sesuai selera teman-teman ya. Aku motongnya kayak gini ya teman-teman, kayak gini sesuai selera teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Minyaknya udah panas, lalu tempenya goreng. Lanjut potong ini bawang putih, bawang merah juga dipotong-potong ya. Kalau teman-teman suka di blender, boleh di blender ya. Ini dihaluskan. Ini bawang merahnya udah dipotong ya teman-teman. Cabai besar, potong-potong juga. Lagi sesuai selera teman-teman makannya. Cabai rawit, tomat juga dipotong ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tempenya udah matang, angkat ya, udah agak kering. Tumis bawang putih, bawang merah ya teman-teman, ditumis dulu sampai harum. Cabai besar dan cabai rawit juga masukkan. Serai, lengkuas, daun jeruk. Aku nggak punya daun salam ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Tambahkan 100 ml air, saus tiram, kecap manis. Ini kecap manis ya teman-teman. Lada bubuk, penyedap, kaldu rasa jamur, garam, gula merah. Lalu aduk. Masukkan tomat, lalu masukkan tempenya, lalu aduk, tunggu sampai airnya agak meresap ya. Nah ini airnya udah agak susut ya, meresap, baru masukkan kemanginya. Daun kemanginya sesuai selera teman-teman ya. Aku ngasihnya banyak banget ini. Ini namanya oseng tempe kemangi teman-teman. Wajib dicoba ya. Sangat halus, aduk-aduk tempenya. Harum banget teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Mencicipi. Rasanya udah pas, enak banget. Udah, matikan kompor, siap dihidangkan. Masukkan enaknya. Oke, taruh dalam piring. Nah, ini teman-teman, oseng tempe kemanginya. Ini enak banget teman-teman, wajib dicoba. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Semoga resepku ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.